Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan keluarga petani dalam belajar bersama dan berbagi informasi tentang pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang tanaman hias di tempatnya Bapak Tatang. Alhamdulillah, ternyata keluarga dari Pak Tatang malah ikut kumpul di sini menggelar tiker dan melakukan acara makan bersama. Katanya daripada kita ke tepi pantai, lebih baik di belakang rumah, di tempatnya bapaknya sendiri. Hemat biaya piknik. Alhamdulillah katanya. Untuk itu kita bisa ngobrol-ngobrol nih dengan abang kita. Abang siapa ini? Bapak Eri. Bapak Eri. Pak Eri, acara makan bersama keluarga nih di belakang rumah. Ini di tempat tanaman hiasnya Bapak. Ini kira-kira hemat apa aja nih menurut Abang? Hemat tempat, hemat biaya, ya, dan hemat keluarga. Oh gitu. Ternyata banyak sekali sisi positif apabila kita mempunyai hobi yang sangat baik, yaitu tentang pertanian. Ternyata keluarga pun bisa menikmati makan bersama, bersilaturahmi bersama dengan keluarga, tidak harus mengeluarkan biaya ke tempat lain. Untuk itu, marilah kita mencontoh kreasi dan inovasi daripada keluarga Pak Tatang. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita tiru, siapa tahu selain bisa bermanfaat buat keluarga kita atau diri kita, bisa bermanfaat buat orang lain. Mohon maaf apabila ada ucapan dan omongan saya yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.